guys, Sidul Keren kembali lagi bersama kalian. Para ilmuwan kini gak hanya menciptakan mesin-mesin kecil yang mudah dioperasikan, karena kini juga ada beberapa mesin raksasa yang sengaja dibuat sesuai dengan kebutuhan, guys. Bahkan dengan segala kelebihannya, mesin-mesin ini juga terbilang sangat luar biasa. Mau tahu apa saja? Maka inilah 7 mesin raksasa terbesar di dunia. Namun, sebelum video ini kita lanjutkan, terlebih dahulu silakan tekan tombol like jika kalian suka. Tekan tombol subscribe dan hidupkan loncengnya ya. Oke guys. SLJ-900. Mesin besar ini diproduksi oleh perusahaan Beijing. Biasa digunakan sebagai alat menyambung jembatan, mesin ini memiliki panjang 91 meter dan lebar 5 meter. Bahkan dapat membawa beban hingga 900 ton loh. Dengan mesin ini dijamin guys, pemasangan jembatan akan lebih cepat ya. Liber LR13000. Jika biasanya kalian melihat kren dengan ukuran yang biasa-biasa saja, maka kalian harus melihat kren raksasa ini guys. Kren ini diciptakan oleh perusahaan dari Swiss. Mesin ini dikhususkan di sektor pembangkit listrik dengan kekuatan muatan sebesar 3.000 ton. Dan mesin bertenaga 1.360 horsepower. Yang paling menarik, kren ini memiliki tinggi hingga 100 meter. Tinggi banget kan guys? Borberta. Borberta merupakan bor terowongan terbesar di dunia. Mesin bor ini didatangkan langsung dari Jepang menjadi 241 bagian dan akan dirakit jika sudah sampai di tempat tujuan. Mesin ini memiliki panjang 91 meter dan berat mencapai 7.000 ton. Meskipun sudah dihentikan, mesin ini tetap saja telah menjadi salah satu mesin bor terbesar di dunia, guys. RTFlex 96C. Mesin ini merupakan mesin diesel paling besar dan paling kuat yang pernah ada di dunia. Memiliki 14 silinder yang mampu menghasilkan daya 80.000 kW. Saking besarnya, tak heran ya jika mesin ini diklaim dapat menyuplai listrik di seluruh pinggiran kota. Bahkan kalian juga dapat melihat jika mesin ini terbentuk layaknya gedung berlantai 4 loh. Gede banget kan? SK3500D. Karena memiliki ukuran yang sangat besar, mesin ini pernah tercatat di Guinness Book of Records sebagai kren penghancur bangunan terbesar dan tertinggi di dunia. Mesin ini dapat menjangkau bangunan setinggi 65 meter. Maka tak heran ya jika mesin ini dapat menghancurkan gedung dengan sangat mudah. BigBud 747. Jika biasanya kalian mendapati traktor dengan ukuran yang biasa-biasa saja, maka kali ini kalian wajib melihat traktor raksasa dengan ukuran yang super duper besar loh. Traktor yang sangat besar ini sangat bermanfaat di bidang pertanian. Dengan panjang 8,5 meter dan lebar 4 meter, membuat para petani dapat membajak tanah seluas 400 hektar dalam sehari. Luar biasa banget kan guys? Bagger 288. Mesin yang dibangun di Jerman ini merupakan mesin terbesar di dunia guys. Dengan tinggi 96 meter, panjang 22,5 meter, dan berat mencapai 1.400 ton. Maka tak heran ya jika mesin raksasa ini dapat memindahkan 8,5 juta kubik tanah per hari. Dan perlu kalian ketahui bahwa mesin ini dioperasikan oleh 5 orang loh. Nah, itulah 7 mesin raksasa terbesar di dunia. Terima kasih sudah menonton guys. Jangan lupa untuk bagikan video ini ke media sosial kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya guys.